Oke, kita sekarang lagi jalan mau ke salah satu tempat yang masih jarang dikunjungi oleh banyak orang. Cukup tersembunyi tempatnya. Sekarang ditemenin sama Kang Dodi, Akamsi, anak kampung sini, ini yang punya wilayah. Akamsi. Dan ini sekarang diantar. Ada berapa kolam di sini, Kang? Ada 2, 3. Tiga ya? Iya. Oke, nanti kita coba ke kolam mana aja. Belakang juga ada Kang Ando. Oke, kita lihat nanti kolamnya kayak gimana. Kali ini saya dan dua orang teman saya akan eksplor ke tempat yang masih jarang dikunjungi oleh masyarakat umum. Lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai. Ternyata jalannya nanjak terus. Kayak mendaki gunung ini mah. Lumayan ya? Lumayan, little. Masih terus nanjak. Sampai di kolam pertama, tapi setelah dilihat kolamnya, ternyata ini kolam buatan yang kurang terawat, sehingga dasarnya dipenuhi dengan kotoran. Sementara, tujuan awal kita kesini yaitu untuk mengunjungi tempat natural yang masih asri. Jadi, kita lanjut lagi jalan menuju kolam yang lainnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kita memutuskan untuk berjalan memutar menuju kolam yang lebih natural dan lebih asri tentunya. Oke, dan sampai ini ke tempat kita buat mandi. Lihat airnya. Sekarang udah siap mau mandi. Udah nyampe tempatnya. Siap, Bang. Gas. Yuk. Yuk. Siap berenang, airnya sangat jernih. Bisa dilihat air di sini sangat jernih dan pastinya sangat menyegarkan. Terlebih tempat ini cukup sepi,
jadi kita bisa menikmati ketenangan suasana hutan sambil berenang di air yang jernih. Di sini airnya sangat jernih dan cukup dingin. Enak buat nyantai. Di tempat ini terdapat ikan kecil yang terlihat saat kita berenang. Ini menunjukkan bahwa di sini habitatnya masih terjaga dengan baik. Yang membuat saya nyaman mengunjungi tempat ini, yaitu suasana hutan yang sangat menenangkan, dan kesegaran air yang membuat badan menjadi rileks dan fresh. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah, jangan sampai kita merusak keindahan alam yang sudah tersedia. Mari kita jaga, rawat, dan lestarikan potensi alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk waktunya, karena perjalanan hari ini sudah selesai, saatnya untuk pulang, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.